hebatlah Ummu Sulaim ni. Dulu Abu Talha masuk Islam pun kerana dia. Walaupun dia lebih rapat untuk pergi bergaul dengan Nabi, tapi kadang-kadang insan. Ya, Abu Sulaim ni wanita. Dia tak tarik pergi keluar dukat dengan Nabi. Ummu Sulaim ikat dia. Kata-kata, kau akan terima. So, bila fasbir, wahtasib, sabar. Dan ini benda penting dalam hidup kita. Saya jumpa ramai orang dan kita sendiri. Ada orang tengah. Kadang-kadang setengah orang dia kata, adakah orang masalah lebih teruk daripada saya? Dia boleh fikir diri dia. Sebab dia fikir dalam dunia dia. Semua manusia ni ada masalah. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Nama pun dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan kita di sini untuk uji kita. Kalau tak mau ujian senang, yang mati. Ada ujian lain pula. Ada masalah lebih besar dan tak boleh keluar langsung masalah tu. So nama kata hidup di dunia ni mesti, siapa pun dia. Hatta Nabi, hatta orang yang bersama dengan Nabi. Semua orang ada ujian dia. Tapi ujian itu dengan kadar bagaimana kita melihat kepada ujian itu. Kadang-kadang bukanlah besar ataupun kecil. Ada ujian yang besar pada mata orang, kecil pada mata kita. Mati anak besar. Anak mati. Nak boleh ada anak balik 7-8 tahun. Tapi bila orang dia fikir di sebaliknya, dengan cara yang lain, ringan baginya. Sebab itu, saya sebut begini kepada banyak perkara yang kita lalui dengan susah kerana pada hujungnya kita tahu ada kesenangan. Belajar susah. Tapi kita lalui sebab kita tahu besok dah dapat sijil, dah dapat apa, kita nak pergi ke stage yang lain. Menuntut ilmu susah. Orang dulu tuntut ilmu susah. Saya taklah. Saya ingat dulu-dulu lepas SPM saya pergi masuk pondok. Orang tak dapat ingat, tak nak ngaji pondok, saya menang masuk pondok. Masuk pondok, duduk, makan tak ada. Nak makan sampai tak tahu apa, pergi rebuih. Limau nak orang rebuih. Budak-budak tak tahu nak apa. Boleh kot. Tempat masak dah. Banyak hari tak makan. Nak boleh kan, mata. Macam-macam lah. Tapi kita lalui pasal orang tak ilmu itu berharga. Kehidupan dunia ini begitu juga. Kita lalui dan kita tahu dia mesti ada susah. Ada susah. Kita tengok dunia ini sempit. Tapi setiap orang itu ada dunia yang tersendiri. Ada rangkaian hidup. Dia dengan rangkaian masalahnya. Orang ini dengan rangkaian masalahnya. Dan itulah kehidupan dunia. Tak ada satu tempat, satu orang kata, aku nak satu kehidupan yang tak ada ujian. Semua. Orang yang rumah besar, harta besar, kereta besar dengan ujian yang besar, yang lain. Kita fikir mungkin setengah orang miskin, dia fikir, ada rumah besar, ada kereta elok, duit banyak, tak ada masalah. Itu fikiran dia. Dia tak tahu orang rumah besar, isteri cantik, nikah sekejap, cerai ada. Tak semestinya duit cukup. Ada orang duduk rumah besar, tidur tak lena. Ada orang duduk rumah kecil, tidur lena. Kebahagiaan, satu keajaiban. Ia tak kenal tempat. Pakcik-pakcik yang kita tengok sapu sampah kat jalan tu, mungkin masalah dia lagi tak ada pada kita. Pakcik susah tiba, tak ada masalah apa. Dia fikir nak sapu ni. Mungkin dia lebih jauh lebih bahagia daripada hadut fikir nak sapu duit.